Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aiting Lisius, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan malam minggu ini dilansir dari akun Instagram Shiva Shiva, adik dari Ayu Ting Ting. Shiva Shiva, malam mingguan yuk, ajak pacar kalian ke Dahulu Cafe, banyak makanan dan minuman yang enak-enak pastinya, dan kalian bisa nikmatin live musik bareng pasangan, seru kan? Selamat malam minggu semuanya. Dari unggahan tersebut banyak sekali komentar berdatangan dari para sahabat Shiva. Di sini dari Nur Utianingsih, aku mau ke sana malam ini teteh, mau ke Dahulu Cafe. Kemudian juga dari Wati, bahagia selalu Kak Shiva dan keluarga, love you. Dan juga di sini dari Tina Ilyas, love you. Barakallahu fi umrik Shiva, sehat dan sukses selalu. Doa terbaik untuk kamu. Love you Shiva dan juga Nanda. Kemudian juga dari Haryati, buka di Bogor dong Kak, Dahulu Cafe-nya. Wah, di Bogor juga pengen ya. Reni Desi, cepet nikah ya Kak Shiva Shiva, moga berjodoh dunia akhirat, amin ya robbal alamin. Dan berita selanjutnya di sini kita melihat nih, Ikis yang lagi makan enak banget nih, makan apa ya, dari Setarwati. Bilkis tambah cute, cantik, lagi makan apa sih, kayaknya enak banget nih, makan apa ya, kira-kira warnanya merah dan lezat nih kayaknya. Sehat selalu untuk Shiva, semoga tambah baik, tambah soleh dan tambah rajin ya, amin ya rabbal alamin. Berita selanjutnya di sini datang dari akun Instagram Ayu Ting Ting or Weekend, please love you untuk anak gadis, anak gadis dari cinta Bilqis Humairah Rajak. Di sini langsung nih dikomentari sama Brata Kata Sasmita dan juga Ella sayang Umi serta sahabat yang lainnya. Dari Ella, malam mingguan, love you Ayu Ting Ting. Brata Kata Sasmita, ayo kita pergi lagi please. Wah, Brata pengen jalan bareng nih sama Bilqis dan juga Ayu. Ayo dong dijawab Ayu, beratanya tuh udah ngasih lampu hijau ya. Semoga harapan Brata Kata Sasmita ingin dekat dengan Ayu dapat terlaksana ya. Pepe terus di sepertiga malam dokter Brata, semoga apa yang diinginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke sahabat, inilah kegiatan Ayu Ting Ting bersama anak tersayangnya di malam minggu ini. Jangan lupa tetap dukung dan beri semangat kepada Ayu dan juga Bilqis Humairah Raja. Dan di sini ada curhatan sedikit nih dari penggemar Ayu Ting Ting. Di sini menuliskan lagi kedatangan saudara-saudara nenek. Romoin lapor Pak Trans 7 melulu, apalagi ngomongin Ayu Ting Ting. Maklum, mak-mak gue pets garis kerasnya Ayu. Yuniu, emang gue ngebahas elu lucu katanya. Terlihat di sini ya, bukan hanya para Aiting Lisius yang muda-muda, tapi nenek-nenek juga nih ngagumin yang namanya Ayu Ting Ting. Apalagi kekocakannya di acara lapor Pak, pastinya disenangi oleh semua sahabat. Oke sahabat, tetap dukung terus Ayu dan semua keluarganya ya, dan tetap berikan semangat serta doakan yang terbaik. Oke sahabat, inilah informasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.